Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Ketemu lagi dengan Ian Sofian Channel. Semoga di pagi hari ini kita semua selalu ada dalam kesehatan ya. Sudah lama saya tidak update perkembangan pembangunan stasiun Ranca Ekek. Nah, kebetulan ini saya mau coba lihat ya perkembangan terbaru dari pembangunan di stasiun Ranca Ekek ini. Tapi kalau dilihat memang sampai saat ini belum ada penambahan ya untuk di sekitaran stasiun ini. Ini yang kemarin tiang untuk skybridge juga baru segitu ya, belum ada lanjutan sampai penyambungan. Mungkin menunggu kering ya. Nah, itu penumpang kereta api Bandung Raya Ekonomi sudah siap-siap. Sebentar lagi kereta api Bandung Raya Ekonomi akan segera masuk di stasiun Ranca Ekek dari stasiun Cicalengka ya. Nah, kalau kita lihat di ujung stasiun di sana, bukan ujung ya, di sekitaran stasiun sebelah utara atau selatan itu, atau di ini nih, di jalur 1, 2, 3, di jalur 4 itu ada GD, gerbong datar, dan di sebelahnya itu ada seperti rangka jembatan ya, itu buat di mana saya juga nggak tahu. Untuk teman-teman yang tahu silahkan bisa komen di bawah ya sebagai informasi untuk teman-teman semua. Oke, sebelum kita lanjutkan ngobrolnya, kita tunggu kereta api Bandung Raya Ekonomi yang sebentar lagi akan segera masuk di stasiun Ranca Ekek, masuk di jalur 1. Kereta api Bandung Raya Ekonomi muncul dari arah timur, berangkat dari stasiun Cisalengka. Di sini gelap ya. Pertama karena berkabut, dan yang kedua mataharinya sudah mulai ini ya, keluar, tidak terhalang oleh kabut. Jadi otomatis kameranya kalah ya sama cahaya matahari. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita bisa mengabadikan walaupun samar-samar ya, walaupun gelap. Mohon maaf, kameranya kurang bagus ya, jadi tidak bisa bersaing dengan cahaya. Nah, ini kereta api Bandung Raya Ekonomi masuk di jalur 1 dari stasiun Cisalengka, tujuan akhir stasiun Padalarang.
penumpangnya banyak ya yang akan pergi menggunakan kereta api Bandung Raya Ekonomi, karena memang jamnya Bandung Raya Ekonomi ini cocok dengan jam keberangkatan kerja ya. Jadi kebanyakan para penumpang ini akan bekerja di Kabupaten dan Kota Bandung. Kebanyakan di Kota Bandung ya, untuk yang lewat stasiun Gede Bage ke sana ya, Kiara Condong ke sana. Dengan menggunakan kereta api ini cepat teman-teman ya, nyaman dan ekonomis ya, dibanding mungkin dengan kendaraan pribadi karena melintasi jalanan yang lumayan macet ya. Oke, kita tunggu keberangkatan kereta api Bandung Ekonomi. Sebentar lagi akan segera diberangkatkan. Genta sudah berbunyi, penumpang juga semuanya sudah naik. Sebentar lagi kereta api Bandung Raya Ekonomi akan segera diberangkatkan menuju tujuan akhir stasiun Padalarang. Selamat jalan kereta api Bandung Raya Ekonomi. Selamat sampai tujuan. Kita shoot ke depan ya. Kita lihat lokomotifnya saat berbelok di ke jalur 2 dan jalur 3 ya. Kita shoot ke sini. Lokomotifnya sudah lewat ya, sinyalnya langsung berubah menjadi merah lagi. Saya pikir setelah lewat rangkaian baru merah ya, ternyata lokomotif lewat langsung merah ya. Baru tahu saya. Di ujung sana akan masuk ke jalur 3. Bukan jalur 3 mungkin ya, jalur utama. Jalur utama untuk kereta yang mengarah dari arah timur ke barat ya. Nah, keretanya sudah berjalan di jalur utama dan persiapan menuju ke stasiun Cimekar. Kalau kita melihat di depan stasiun, ini justru yang lagi dikebut dulu. Ini pembangunan lahan parkir ya di sini. Nah, di situ ada alat berat juga yang sedang terparkir.
Dan ada beberapa material ya untuk pendukung pembangunan lahan parkir. Kayaknya dititik beratkan atau didulukan itu dulu ya, lahan parkir yang di depan stasiun. Penasaran, saya pengen lihat ke sebelah sana. Sudah seperti apa pengerjaannya? Sudah lama nggak update nih untuk proses pembangunan Rancayakek. Nanti kita main ke sebelah sana ya. Teman-teman, saya pindah ke sebelah sini. Ternyata memang betul untuk lahan parkir stasiun Rancayakek itu sedang dikerjakan, teman-teman ya. Materialnya sudah tersedia dan pengerjaan sedang dilakukan, teman-teman. Sepertinya memang terlebih dahulu diselesaikan ya ini untuk lahan parkirnya, karena memang keperluan untuk parkir penumpang ya. Oke, kita tunggu kereta api lokal Garut Cibatuan yang sebentar lagi akan segera masuk di stasiun Rancayakek. Garut Cibatuan masuk di jalur 1. Setelah itu akan masuk kereta api Mutiara Selatan, masuk di jalur 3 ya. Stasiun Rancayakek, saya sudah lama tidak kesini. Akhirnya bisa hunting lagi di stasiun Rancayakek ya. Nah, ternyata datang juga kereta api Mutiara Selatan yang segera masuk di jalur 3 stasiun Rancayakek ya. Tapi Mutiara Selatan berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng menuju tujuan akhir stasiun Bandung, masuk di jalur 3 stasiun Rancayakek. Di jalur 1 itu tersedia kereta api lokal Garut Cibatuan. Genta sudah berbunyi, sebentar lagi kereta api Mutiara Selatan
akan segera diberangkatkan dari stasiun Rancaikek menuju tujuan akhir stasiun Bandung. Mantap ya. Semboyan 35 nya menggelegar sekali. Keren. Kereta api Mutiara Selatan berangkat dari stasiun Rancaikek menuju tujuan akhir stasiun Bandung. Dapat sapaan dari Mas Tinis ya. Terima kasih Pak, selamat berdinas dan selamat sampai Bandung ya. Untuk kereta api lokal Garut Cibatuan ini berangkat dari stasiun awal stasiun Purwakarta menuju tujuan akhir stasiun Garut. Ini menunggu disusul terlebih dahulu oleh kereta api Lodaya. Sebentar lagi kereta api Lodaya akan segera melintas di stasiun Rancaikek. Tapi Lodaya pagi berjalan langsung menuju stasiun akhir stasiun Solo Balapan. Selamat jalan, semoga selamat sampai tujuan. Nah ini yang maksud saya tadi, yang dari atas kita shoot ya, ada rangga jembatan nih di sini. Ini buat jembatan di mana ya? Saya juga nggak tahu. Nanti kita cari tahu ke teman-teman yang lebih tahu ya. Kalau menurut saya ini jembatan pendek nggak ya? Atau emang segini ya ukurannya? Saya nggak begitu ini ya.
api lokal Bandung Raya, teman-teman, kereta api lokal Garut Cibatuan segera diberangkatkan menuju tujuan akhir stasiun Garut. Berangkat dari jalur 1 stasiun Ranca Ekek. Backlit ya, agak gelap. Tapi masih kelihatan ya, masih jelas ya, lumayan. Teman-teman, posisi lahan parkir stasiun Ranca Ekek. Di sini memang lagi proses pengerjaan, teman-teman ya. Lagi proses pengerjaan, ini sudah terpasang cutting block, ya. Atau apa ini namanya? Saya kurang begitu tahu. Di situ juga material banyak, teman-teman. Di sini banyak mobil-mobil besar yang bawa material dan mobil-mobil untuk saya juga kurang begitu ngerti. Dan suasananya gelap karena backlit ya teman-teman. Kameranya kalah oleh pencahayaannya. Mohon maaf. Sana parkiran di stasiun Ranca Ekeknya sedang proses pengerjaan dan mungkin sebentar lagi akan segera selesai. Stasiunnya besar ya teman-teman, dan parkirannya juga besar. Ini penasaran nanti jadinya akan seperti apa, kita tunggu saja. Oke teman-teman, untuk hunting kali ini dicukupkan sampai di sini. Hari juga sudah semakin panas ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe yang belum, agar channel ini dapat terus berkembang ya. Selamat beraktivitas kembali. Jaga selalu kesehatan. Nantikan update perkembangan pembangunan stasiun Ranca Ekek selanjutnya oleh Ian Sofian Channel ya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Mohon maaf bila mana ada kekurangan dalam pengambilan video. Semoga kedepannya selalu lebih baik ya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.